sekali nantinya kesempatan ini bisa dapat lagi gitu. Dan alhamdulillah kita bless, saya kalau juga bless di sini ada Yan, ada Abdi Susman, dan mohon maaf sekali kalau Fajar dan Doni Fatah berhalangan untuk hadir, tapi nanti di acara pasti mereka fit, mudah-mudahan ya, insya Allah mereka pasti hadir. Nah, God bless, merasa ini suatu buat kami sangat berterima kasih sekali mendapat kesempatan untuk bisa hadir kembali di tim setelah 50 tahun. Ini gak pernah mimpi anak-anak baseball yang lain juga sebetulnya senang pasti ya. Mereka kiran seperti Doni Pata apa. Dan setelah 2 tahun sesudah itu yang Antono dan Teddy pada saat itu juga sempat tampil di tim untuk pertama bersama God Bless. Itu penampilan dia juga ya di tahun 75. Dia sempat waktu itu saya ingat sekali. Itu penampilan God Bless di tim kedua kalinya setelah Ludwig nggak ada, kembali ke negeri Belanda, lalu musibah juga dari Fuad Hasan bersama Soma Lundis waktu itu mengalami suatu musibah kecelakaan, kita kehilangan dua pemain waktu itu, dan ya alhamdulillah kita dapat alhamdulillah Ian dan Teddy Sujaya pada tahun 75 menggantikan kedudukan Fuad Hasan dan juga gitaris Irwin Remas digantikan oleh Ian Antono. Dan saya rasa panjang kalau diceritakan pastinya ya, karena itu dari tahun 73 dan setelah itu anggota-anggota yang begitu banyak pergantian pemainnya, Yogi juga waktu itu digantikan dengan Abadi pada album kedua. Kita udah ganti formasi lagi dan setelah itu yang solid adalah formasi terakhir ini. Iya. Ya. Oke. Baik. Ya. Nanti kita ngobrol lagi sama teman-teman media karena pertanyaan pasti bukan cuma dari Beta nih, Bob. Ada teman-teman media di sini juga. Jadi kita sudah dapat jawabannya. Momen ini artinya adalah sebuah anugerah buat God Bless dengan formasi saat ini bisa kembali lagi tampil di Taman Ismail Marzuki Jakarta setelah 50 tahun. Gila, keren banget, tepuk tangan dong. Legend, dan momen ini akan menjadi momentum yang luar biasa juga.